الإيمان تي في، sarana penyubur keimanan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد. wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittada bi huda wa ttaba' ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin wal muslimat para pendengar Al Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang dicurahkan kepada kita. Sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas dan beraktivitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita dan memberkahi kehidupan kita. Kau muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala mulai pada kesempatan kali ini dan setiap Rabu ke depan kita akan membaca salah satu risalah baru ganti kitab yaitu mengenai kitab hadisul ahlak hadis-hadis seputar ahlak buah karya al Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad ta'ala wa ah. buku ini berisi tentang hadis-hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang ahlak dan ini masalah yang sangat penting masalah yang sangat uh, bagus sekali untuk kita pelajari bersama oleh karenanya insya allah taala kita mohon pertolongan kepada allah subhanahu wa taala untuk mengkaji kandungan dari buku ini Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan isi kandungan dari buku ini yang sejatinya adalah diambil dari cahaya mutiara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat para pemirsa al Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak adalah tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Begitu banyak keutamaan dan keistimewaan akhlak yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya Betapa perhatiannya agama kita, yaitu agama Islam, mengajak kita semuanya untuk berhias diri dengan akhlak yang mulia. Syekh di sini menyebutkan tentang beberapa keistimewaan-keistimewaan akhlak. Yang pertama, bahwa akhlak merupakan amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang hamba masuk surga adalah akhlak yang mulia. Tentu kita semuanya ingin agar kita bisa meraih dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah sering ditanya Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudhilu nas al-jannah. Kata Abu Hurairah Rasulullah sallallahu sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjawab taqwallah wa husnul Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Rawahut Tirmidhi, hadis riwayat Al-Imam Tirmidhi Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Bahwa Salah satu faktor Penting yang menyebabkan manusia Masuk surga Dan semua kita pasti berharap Untuk mendapatkan surga Adalah Dengan akhlak yang mulia Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menggabungkan dua hal yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini berarti kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akhlak yang mulia berarti kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Dan memang kita semuanya di dalam kehidupan ini dituntut bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang kedua, di antara keistimewaan akhlak bahwa orang yang baik akhlaknya kelak dia akan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi tetangga dan pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Semakin dia baik ahlaknya, semakin dia lebih dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis Jabir bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahhasinakum kata sahabat Jabir bin Abdullah sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian siapa di antara kita yang tidak ingin untuk dicintai disayang oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat tempat duduknya di antara kalian dengan saya nanti kelak di akhirat di pada hari kiamat ahasinakum ahlakoh orang yang paling baik ahlaknya di antara kalian semakin baik ahlaknya semakin bagus adabnya semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW masyaAllah kita bisa masuk surga saja itu sudah kebahagiaan karena kebahagiaan dan puncak kenikmatan bukan di dunia tetapi tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga <tuhkan> labah, keadaan keadaan ke ke. barang siapa yang di Selamatkan oleh Allah wa dari neraka, dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Sungguh, dia telah bahagia, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya, Abul Kokok pernah ditanya, "Motivasilah kami, berikanlah kabar kepada kami, sesuatu yang bisa menyemangati kami." Untuk mendapatkan surga. Sampaikan kepada kami tentang keindahan-keindahan surga. Dengan singkat Abul Kokok mengatakan, Fiha Rasulullah. Di surga itu ada Rasulullah SAW. Apa kita tidak ingin untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang sangat merindukan kita sebagai umatnya. Apakah kita tidak ingin untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang menanti dan menunggu kita di telaganya? Kata Nabi Wasallam, Ana alal haw. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku nanti. Maka ini adalah salah satu keistimewaan, ya, salah satu keistimewaan agar kita, ya, berakhlak mulia agar kelak kita bisa menjadi pendamping ya bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara keistimewaan akhlak yang mulia bahwasanya akhlak yang mulia adalah sebab untuk meraih cinta manusia, semua kita ingin agar orang-orang senang dengan kita, mencintai kita. Itu adalah suatu naluri. Namun, untuk mendapatkan kecintaan manusia, bukan dengan harta, bukan dengan tahta tetapi dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekhul Al Albani dalam Sahihut Al Targhib tergib dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu pernah bersabda innakum lan tas'auna sabi amwalikum sesungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk Ya, mengambil hati manusia dengan harta-harta kalian. Jadi ya, kita ingin untuk menjadikan manusia cinta sama kita bukan dengan harta bukan dengan jabatan dan tahta. walakin yasa'uhum wajhi wa husnul tetapi kalian bisa mendapatkan itu dengan wajah yang ceria dan akhlak yang mulia artinya kalau kita ingin dicintai oleh manusia hal yang paling penting kuncinya adalah bagaimana kita menerapkan akhlak yang mulia kepada mereka Bagaimana kita mencintai mereka, membantu mereka, tidak menyakiti mereka. Dan dengan senyuman manis yang kita sedekahkan kepada mereka. Nisaya mereka akan senang. Nisaya mereka akan bahagia niscaya mereka akan cinta kepada kita. Bukan semata-mata dengan harta. Bukan semata-mata dengan jabatan dan tahta. Apalagi disertai keangkuhan dan kesombongan. Dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya akhlak bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita minta. <coughs> Di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hadini li ahsanil ahlak. La yahdi li إلا illa anta wasrif anni sayyi al يصرف la سيئها anni أنت ya allah berikan kepadaku akhlak yang mulia ya tidak ada yang bisa memberikan kepadaku akhlak yang mulia kecuali hanya engkau dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau ya Allah. Demikian juga di antara doa Nabi SAW. Alaihi <tuh> Wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil ahlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amalan-amalan yang mungkar, akhlak ahlak yang mungkar, dan ya hawa nafsu serta penyakit-penyakit. Jadi saking pentingnya akhlak, Rasulullah SAW alaihi wasallam senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan, dikaruniai dan diberi akhlak yang mulia. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwasanya akhlak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak akan mendapatkannya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawus bin Kaisan pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dalam Makarimul Akhlak, beliau mengatakan, Inna hadhihil akhlak mana ihu yamnahuhu wahumayyashau min ibadah. Sesungguhnya ahlak akhlak ahlak yang mulia ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada khaira manaha minhu Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah SWT akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Jadi tanda kebaikan seorang hamba manakala dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, "Inna Allah taala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang membagi di antara kalian Ahlak-ahlak kalian Sebagaimana Allah pula Yang membagi di antara kalian Rizki-rizki kalian Sebagaimana diriwayatkan oleh imam ya, e, Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Ahlak itu adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka untuk mendapatkannya, satu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hanya Allah yang memberikan kepada hambanya. Yang kedua, kita berusaha sebagaimana kita berusaha mencari rizki, begitu pula kita juga harus berusaha untuk meraih untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Innamal ilmu bittaalum wal ilmu bit Ilmu itu adalah dengan dipelajari dan kelembutan adalah dengan kita berusaha melembutkan diri kita. Artinya harus ada usaha, harus ada ikhtiar, harus ada kesungguhan dari kita agar kita berhias diri dengan akhlak yang mulia. Demikian juga ma'asyiral muslimin. Di antara keutamaan akhlak bahwa akhlak adalah ya pemberat timbangan di akhirat nanti. Kita harus ingat bahwa semua kita pasti akan mati. Dan semua amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal-amal perbuatan kita dan membalas sesuai dengan kadar amal-amal kita. Di antara amalan yang sangat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat adalah akhlak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Darda, hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekhul Albani, rahimahullah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan timbangan besok pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang ya ditimbang ditimbangan lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia itu mencapai derajat ya orang yang salat dan orang yang berpuasa. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita ya pertama tentu e, menunjukkan bahwasanya timbangan besok pada hari kiamat itu ada dan ini adalah akidah di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah ya sebagai salah satu cabang dari keimanan kita kepada hari akhir dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya amal-amal manusia kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita harus berusaha ya bagaimana melakukan amal-amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat salah satu amalan soleh yang paling memberatkan di hari kiamat adalah ya dengan ahlak yang mulia. Di antara juga keutamaan ahlak yang mulia adalah bahwa ahlak termasuk cabang keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum huluqa wa khairukum khairukum linisaihim seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ahlaknya dan yang paling baik diantara mereka adalah yang paling baik kepada istri kepada keluarganya hadis ini menunjukkan bahwa ahlak yang mulia itu menunjuk eh, apa namanya menjelaskan dan menunjukkan tentang keimanan seseorang hamba Semakin baik ahlaknya, semakin sempurna keimanannya. Semakin buruk ahlaknya, berarti semakin berkurang pula imannya. Lebih-lebih ahlak kepada keluarga. Dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda ahlak seseorang. Ya, jadi Nabi Shallallahu Wasallam menjadikan sebagai simbol akhlak yang mulia itu adalah barometernya ya ukurannya adalah bagaimana dia berperilaku kepada keluarga kenapa karena akhlak kepada keluarga itu tidak bisa acting orang mungkin bisa saja acting ya ketika dia berinteraksi dengan tetangganya dengan eh, temannya tapi kalau sama keluarganya wata asli pasti keluar, nggak mungkin dia sembunyikan, ya, wata asli pasti keluar, karena nggak mungkin 24 jam acting terus pura-pura terus itu tidak mungkin. Suatu saat pasti akan terbongkar, ya. Oleh karenanya Nabi SAW Alaihi Wasallam menjadikan barometer akhlak yang baik, dan ini adalah anjuran bagi kita agar kita ya berakhlak yang mulia terutama kepada keluarga kita istri dan anak-anak kita kepada orang tua kita jangan sampai kita baik sama orang sama tetangga sama teman ya tapi sama keluarga sendiri kita berbuat kasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda khoi rukum khoi rukum li ahli wa ana khoi rukum li ahli Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarga kalian dan saya adalah yang paling baik sama keluarga. Dan di antara keutamaan ahlak yang mulia adalah bahwa ahlak merupakan salah satu tujuan dan ajaran inti yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamabuiitsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disohkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah ta'ala. Jadi Nabi Shallallahu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia kepada ahlak yang mulia dan melarang mereka dari ahlak yang buruk. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara ucapan maupun secara perbuatan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara ucapan banyak sekali, ya anjuran-anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita berakhlak mulia. Dan tadi sebagiannya sudah kita sampaikan. Yang kedua, dari sisi perbuatan, Nabi SAW telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Bagaimana akhlak beliau. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji, merekomendasikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Bahkan ketika ibunda umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah s.a.w.? alaihi wasallam, apa jawaban beliau? Karena hulukul Quran adalah akhlak Rasulullah s.a.w. itu adalah Al Quran. Yakni apapun yang ada di dalam Al Quran berupa kebaikan, ya Rasulullah s.a.w. pasti melakukannya. Apapun ya yang dilarang oleh Allah swt dari akhlak-akhlak yang buruk Rasulullah SAW pasti meninggalkan. Jadi akhlak Rasulullah SAW adalah mengikuti ajaran Al-Quran. Ya, disebutkan oleh uh, para sahabat Nabi SAW, Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalkan Anas bin Malik sebagai pelayan Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam. Yang telah lama berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ya Kata beliau, Khadimtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-Rasinin. Aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun lamanya. Fama kola li kottu, uf. uff. Wala kola li syai'in fa'altu lima fa'alta. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqa saya 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, ah. ya Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu melakukannya. Dan tidak pernah Rasulullah melakukan eh, mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang belum saya kerjakan, kenapa kamu tidak mengerjakannya. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya Ya. Demikian juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma dharaba Rasul sallam bi yadihi khadiman lahu qattu." Rasulullah enggak pernah mukul pelayannya, sekalipun enggak pernah. Wala mra'atan, tidak pernah memukul istrinya. Wala dharaba bi yadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah. Ya. Tidak pernah beliau uh, memukul seseorang kecuali kalau dalam perang jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, akhlak adalah bagian penting dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita juga adalah ya menerapkan pada diri kita itu nomor satu dan bagaimana kita mengajak manusia mengajarkan kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya menanamkan kepada anak didik kita, santri kita, ya, dan kepada masyarakat kita bagaimana berakhlak yang baik kepada manusia. Ya. Baik. Dan di antara keutamaan akhlak juga adalah orang yang baik akhlaknya maka kelak akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah Siapa kita Yang tidak pingin Untuk mendapatkan rumah di surga Pasti pingin Inilah rumah yang abadi Banyak di antara kita nih Yang sibuk bangun rumah di dunia Banting tulang, peras keringat Hutang sana, hutang sini ya untuk mendapatkan ya uh, rumah tapi jarang di antara kita yang memikirkan bagaimana caranya menabung untuk pembangunan rumah kita di surga salah satu cara agar kita bisa membangun rumah di surga adalah dengan memperbaiki akhlak-akhlak kita النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربذ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة liman hassana rawahu Abu Daud. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar ya orang Jawa bilang sing waras ngalah jadi kadang-kadang kita kalau debat itu ya walaupun kita benar sebaiknya kita ngalah Kenapa? Karena daripada debat kusir yang hanya menimbulkan permusuhan, yang menimbulkan pertengkaran, ya, terutama kalau debat dengan istri, debat dengan anak, ya. Yang kedua, wabi fi wasatil jannah kadhib wa Aku juga menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia ya mazihah uh, mazihah maziha itu artinya bercanda baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu dan saya menjamin sebuah rumah di surga bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. mimma amilu. Dan masing-masing bagi mereka itu tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, ada yang dapat pertengahan, ada yang dapat tingkatan yang paling tinggi, ada yang dapat pinggiran. Ya. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang memperbaiki ahlaknya. Dan ahlak yang baik itu ma'asyiral muslimin. Ya, sebagai faedah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak terkumpul pada tiga hal. Yang pertama adalah badlun nada. Berbuat baik kepada orang lain. apa yang kita bisa untuk kita lakukan untuk membantu orang lain maka itu adalah termasuk akhlak yang mulia Rasulullah SAW bersabda khairun nas linnas sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain maka apa yang kita bisa untuk bantu kepada orang lain berupa harta, berupa tenaga berupa jasa, ya lakukanlah. Manistato aminkum anyan faahoh faliyaf al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk ya memberikan manfaat kepada orang lain lakukanlah. Keutamaan yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La an amsya maa akhin li fi hajati khairun min an ataki fasahron fi masjidihada. Aku berjalan membantu saudara saya lebih utama daripada ya aku etikaf di masjidku ini selama satu bulan. Maka ini nomor satu, senangkan, bahagiakan orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nabi bersabda juga, min a'mal fi ahi. Termasuk amalan yang baik, yang paling baik, kamu menyenangkan saudaramu. Yang kedua, Bagaimana kita tidak menyakiti orang lain Kaful ada Akhlak yang baik itu tidak menyakiti orang lain Nabi SAW bersabda Al muslimu Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadeh. Orang muslim yang baik itu adalah tatkala orang-orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya ya tatkala orang-orang yang lain tidak mendapatkan gangguan dari kita terutama dua anggota badan lisan dan tangan karena dua ini yang paling banyak menyakiti orang lain berbuat dosa kepada orang lain lisan omongan-omongan kita yang nyelekit menyakiti orang aksaru ya bani adam fil lisan kebanyakan dosa anak adam adalah pada lisannya yang kedua adalah ya tangan ya sering ngambil nempeling dan sebagainya. Ya, atau sekarang nulis status-status di media sosial yang menyakitkan perasaan orang lain, memfitnah, menyebarkan hoax dan sebagainya. Ini juga adalah dosa-dosa uh, tangan. Yang ketiga adalah watalaqatul wajah. Akhlak yang baik itu ditunjukkan dengan yaitu wajah yang berseri-seri. Senyum ketika ketemu orang, salam ya Nabi SAW bersabda tabas sumu kali ahi kalah ke senyummu kepada saudaramu itu adalah sodako. maka jangan pelit pelit ya untuk senyum ketika kita bertemu dengan orang lain ya ketika kita bertemu ucapkanlah sebarkanlah salam kepada mereka ya karena senyummu itu akan menyenangkan saudaramu dan yang terakhir saya ingin sedikit sampaikan tentang kiat-kiat agar kita bisa memiliki ahlak yang mulia. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya ahlak yang mulia, tentu kita ingin bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan ini. Gimana caranya supaya kita memiliki ahlak yang mulia? Ada beberapa kiat. Yang pertama adalah membenahi iman kita, membenahi akidah kita, karena akhlak yang baik lahir dari iman, akidah yang lurus. Rasulullah SAW sering mengkaitkan antara iman dengan akhlak kata beriman kana yakinu bilahi wal yomil akhir, faliyakul khairan atau yasmin, mankana yakinu billahi wal yomil akhir, faliyukrim jarah, mankana yakinu billahi wal yomil akhir, faliyukrim zaira. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara iman dengan akhlak. Karena akhlak lahir dari akidah yang lurus, akidah yang sahih yang benar. Yang kedua, yang kedua akhlak yang baik dicapai dengan doa. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, akhlak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan kepada hamba-hamba pilihannya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling baik akhlaknya, beliau terus berdoa kepada Allah. Allahumma dinilai ahsanil ahlak. Ya Allah berikan kepadaku akhlak yang mulia. Demikian juga ya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam saja ya berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Allahumma jannibni mungkaratil akhlak. Ya Allah jauhkan aku dari akhlak-akhlak akhlak yang buruk. Yang ketiga adalah dengan kita uh, membiasakan diri berusaha. Orang-orang yang berjuang di jalan kami bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan hidayah kepadanya. Ya, ahlak itu ada dua macam: ada yang memang bawaan, ya, bawaan bayi, ya, turunan ada yang perlu usaha untuk merubah yang awalnya keras yang asalnya uh, sulit untuk senyum biasakan ilmu, wal ilmu, ilmu itu dengan dipelajari dan kelembutan itu dengan membiasakan diri untuk lembut binatang saja yang aslinya buas bisa kok menjadi Cina kalau dilatih apalagi kita manusia. Ya. Dan di antara cara juga agar kita e, memperbaiki akhlak kita adalah dengan ya, dengan cara e, apa namanya? bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya baik. Karena orang itu sering terpengaruh dengan temannya. Almaru ala falyandur ahadukum man Makanya Nabi mengatakan seorang itu berdasarkan akhlak temannya Hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman Hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman Cari teman-teman yang akhlaknya baik Agar kita ketularan Jangan berteman dengan orang-orang yang akhlaknya rusak Ntar kita juga ketularan rusak Ya, dan yang terakhir kiat agar kita mendapatkan akhlak yang baik dengan terus belajar. Ya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca mempelajari hadis-hadis Nabi seperti kajian ini, setiap hari Rabu insya Allah kita akan membaca hadis-hadis akhlak. Tujuannya adalah agar kita bisa membenahi akhlak kita, meniru akhlaknya Rasulullah s.a.w meneladani akhlak para salafus saleh. Ya. Dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita berakhlak mulia dengan kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita berakhlak mulia dengan kita mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak para salafus saleh, akhlaknya para nabi, harapannya itu memotivasi kita untuk meneladani akhlak mereka. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah ya dari pembahasan uh, ahadisul akhlak hadis-hadis tentang akhlak. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan berikutnya kita akan bahas hadis-hadis uh, tentang akhlak satu persatu ya, dari pembahasan kitab Ahadisul Ahlak karya Syekh Abdul Razak. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan kekuatan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon e, maaf ya e, semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat ya warahmatullahi wasallama ala nabiyina Al Iman TV Sarana penyubur keimanan